There's not much to do when all I can is thinking about you. Hi guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Len Olia. Kalian apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. So, seperti kalian udah lihat di judulnya, hari ini aku mau kasih lagi rekomendasi Ombre Lips Part 2. Karena masih pakai lip creamnya Hanasui. Tapi yang kali ini aku gabungin sama yang Boba Edition. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke ombre lipsnya. Oke, untuk ombrean yang pertama ini aku mau ombrein yang 03 Salted Caramel sama yang 16 Glam. Kalau di swatches gabungannya kayak gini. Ini yang Salted Caramel. By the way, ini aku udah nge-swatch semua warnanya ke 6 shade-nya. Di video sebelum ini, kalian bisa nonton, selesai nonton video yang ini, oke? Okay? Ini yang 16 Glam. Kayak gini kalau dipadukan, cantik kan? Kita langsung swatches aja di bibir. Pakai yang 03 dulu. Di bagian dalamnya kita pakaiin yang 16 Glam. Ini dia hasilnya, yang 03 Salted Caramel sama yang 16 Glam. Cantik banget kan? Ya ampun. Ini kalau dipakein lip gloss jadinya kayak gini. Mantap paripurna. Cantik sekali. Lanjut ombrean yang kedua, ini aku mau ombrein yang masih pakai yang 03 Salted Caramel. Aku ombrein pakai yang 01 Forest Berry. Jadi sama-sama Boba Edition. Kalau di swatches, ini yang Salted Caramel. Jadinya kayak gini. Yang Salted Caramel ini dia ada hint pinknya ya. Jadi tonnya itu nyatu gitu sama yang Forest Berry. Pakai dulu yang Salted Caramel. Lanjut yang Forest Berry-nya di bagian dalam. Tonnya nyatu banget kan? Cantik banget juga ini. Ini kalau dipakein lip gloss. Natural banget ya hasilnya. Kayak bibir sehat aja gitu loh. Lanjut ombre yang ketiga. Ini aku mau ombrein yang 02 Brown Sugar sama yang 16 Glam. Pakai dulu yang Brown Sugar. Ini karena warna favorit aku, shade favorit aku, jadi udah mau habis. Ini bener-bener sisa-sisa yang aku colek loh. Cantik sekali. Dalamnya pakein yang 16 Glam. Cantik sekali kan? Cantik banget. Ini salah satu ombre yang favorit, terfavorit, terfavorit. Aku lupa swatches di tangan ya. Ini. Yang Brown Sugar, itu warnanya kayak gini. Dia beda ya sama yang Salted Caramel. Yang Salted Caramel ini dia nude brown, ada hint pinknya. Kalau yang Brown Sugar ini dia nude peach gitu. Ada coklatnya dikit. Jadi cantik banget. Ini yang 16. Ya kan? Beda. Ini kalau dipakein lip gloss.
yang keempat, ini aku mau ombrein yang 05 Creamy Peach sama yang 15 Flame. Warnanya kalau di swatches di tangan seperti ini. Ini Creamy Peach, ini yang 15 Flame. Pakai yang Creamy Peach dulu. Lanjut yang 15 di bagian dalam. Ini Creamy Peach sama 15 Flame. Ini kalau pakai lip gloss. Ombrean yang kelima, ini aku mau ombrein yang Creamy Peach lagi sama yang 16 Glam. Kalau di swatches itu dia seperti ini ya, kurang lebih. Ini yang Creamy Peach, yang 16 Glam. Wow. Pakai yang Creamy Peach dulu. Lanjut yang 16 Glam di bagian dalam. Ini ombrean yang kelima, Creamy Peach sama 16 Glam. Ini kalau pakai lip gloss, cantik sekali. Ini natural juga loh hasilnya ya. Kalau pakai lip gloss ya. Karena tonenya itu nggak begitu jauh gitu loh. Lanjut ke 6. Ombrean ke 6. Ini aku mau ombrein yang 03 Salted Caramel sama 15 Flame. Seperti ini. Salted Caramel sama yang 15 Flame. Pakai dulu yang Salted Caramelnya. Ini yang keenam, Salted Caramel sama Flame. Kalau pakai lip gloss. Terakhir yang ketujuh ombreannya, ini aku ombre yang hazelnut latte yang 06 sama 16 Glam. Perpaduan warnanya tuh seperti ini. Ini yang hazelnut latte. Dan ini kalau dicampurin sama yang Glam. Ini bakal cantik banget di kulit sawo matang sih. Bener-bener perfect for sawo matang. Kulit. Warnanya tuh cantik sekali. Warnanya mirip sama brown sugar. Cuman dia lebih deep lagi, lebih tua lagi dibandingkan yang brown sugar. Terus yang 16 di bagian dalam. Ini yang hazelnut latte sama 16 Glam. Cantik sekali. Ini kalau dipakein lip gloss. Itu tadi ketujuh ombre lips pakai Hanasui Matte Durable Lip Cream yang gabung sama Boba Edition. Kalian suka yang ombre lips keberapa? Ini ketujuh ombre lipsnya. Cantik-cantik semua. Emang warna tuanya Hanasui ini kurang banyak ya?
paling oke buat jadiin ombrean itu emang nomor 16 glam sama 15 flame. Itu perfect banget buat kombinasi ombrelix ya. Mau diombrein dengan warna nude apapun itu masuk aja dan bagus gitu. Aku juga udah swatches shade lengkapnya yang Hanasui pertama sama yang Boba Edition. Aku sudah swatches shade lengkap mereka. Kalian bisa scroll aja ke bawah sebelum dari video ini. So, itu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari referensi. Sekali lagi, yang punya skin tone medium, warm undertone sama kayak aku, bisa jadiin ini referensi untuk kalian. Oke? Dan ya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih aku like, komen di kolom komen, dan subscribe channel aku biar aku makin smart lagi untuk buat video. Dan kalau kalian mau cari referensi link pembelian, aku udah taruh di description box. Kalian bisa langsung cus ke sana untuk belanja. So, itu aja dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Thanks for watching, guys! Bye-bye!